Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Dalam satu buah rokok mengandung 15 zat berbahaya. Rokok ada dua macam, yaitu rokok aktif dan rokok pasif. 2/3 laki-laki di Indonesia adalah seorang perokok. 64,9% adalah perokok pria, 2,1% adalah perokok wanita, dan 1,4% adalah perokok di bawah umur 10 tahun. Rokok membunuh sedikitnya 6 juta orang per tahun di dunia. Membunuh 83,7% perokok aktif dan 16,7% adalah perokok pasif. Kematian yang disebabkan oleh rokok diperkirakan menjadi 8 juta orang pada tahun 2030. Setiap 6 detik, orang meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok. Rokok terkena penyakit kanker paru-paru dan penyakit jantung meningkat sebanyak 20 hingga 30%.